kampung-kampung ya. Dengan cari istri ke rumah kawan. Sambil nunggu, maka saya bikinkan videonya di sini teman-teman di jalan ini ya. Ini namanya Kampung Panglong teman-teman ya. Kampung Panglong ini termasuk kampung tua ya, termasuk kampung tua teman-teman. Kampung yang sudah lama ya. Pagi-pagi cerah ini kelihatan aktivitas warga. Nah, di sini agak lenggang nih, sudah siang ya, jam setengah sepuluhan gitu ya. Nah, ini sih lagi rumah kolap TPQ ya. Terhilang ini, insya Allah. Makanya banyak motor pesera yang dicari motor jelek, biarpun jelek kan untuk kerja kan. Biar jelek, yang penting bendero ini ketat, nggak boleh lambat. Dia tukang-tukang sama orang mana mau. Dia bingung lah, mau cari mana. Cari pun tukang dia nggak mau. Kemarin katanya motor anak Rio hilang ya, insya Allah tinggal di belakang. Pak, ayo. Ini suatu kejadian yang memilukan, mungkin atas kehilangan motor tadi yang lewat ke sepeda itu. Jadi nyalok motor jangan sembarangan, harus ada kunci ganda juga ya, takutnya ya gitu kena bobol atau kena orang yang niat jahat, maka sangat mudah baginya untuk melakukan kejahatan tanpa ada pengamanan yang ganda. Udah nih. Di sini ada. Oke teman-teman, kita akan pulang atau nanti.
udah pernah Taiwan. Ya udahlah, kali-kali sini. Umi nggak mau makan, enggak. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai tempat yang dituju. Jadi sebelum pulang, saya mampir di sini di Kampung Melayu ya. Dan sananya mau beli Taiwan teman-teman ya. Beli Taiwan di kedai ini teman-teman ya. Di kedai di, yang ada di Kampung Melayu ini. Nah, jadi rencananya mau beli Taiwan di situ. Kata istri di tempat nongkrong ibu-ibu di sini. Tongkongan ibu-ibu karena mungkin sudah dikenal Taiwannya nikmat ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.